bersama si Mr. Boys. Ya, teman-temanku, sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya mau mereview sistem cara kerja wastafel air di camper van mobil saya ini, teman-teman ya. Simak saja videonya sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, let's go. Ini teman-teman ya, camper box saya yang sebelah kanan itu, di sini ini saya pergunakan untuk menyimpan kompor portable dan beberapa peralatan lainnya. Dan selain itu juga ini saya fungsikan sebagai tempat wastafel. Dan wastafel airnya saya gerakkan dengan menggunakan pompa air kecil punyanya akuarium 12 volt teman-teman. Jadi saya tidak memakai kran, tapi saya memakai sistem elektrik on off nya pakai saklar biasa. Dan wastafelnya bisa saya keluarkan dan bisa saya masukkan, dan sekaligus bisa saya kunci lagi. Ini saya terangkan sekalian teman-teman sistem kerja airnya. Ini tombol air untuk keluar dari ke wastafel, dan ini untuk mengisi, tombol untuk mengisi kontainer air di bawah kolong mobil, dan ini lampu yang ada di hatchbacknya. Dan sistemnya itu seperti ini teman-teman. Ini saya memakai pompa airnya punyanya akuarium ini teman-teman. Kalau kita mengisi air ke tandon air di bawah itu, ini tinggal colok selang ke bawah untuk menghisap air masuk ke sini, dan nanti ini akan mengalirkan ke tandon yang ke bawah. Dan motor yang kedua ini, pompa yang kedua ini menghisap, ini yang selang yang ini, yang bawah ini itu dari kontainer bawah, dari tandon di bawah kolong mobil, nanti naik ke sini, dan ini dialirkan ke wastafel teman-teman. Jadi pada waktu kita membutuhkan air itu, kita tinggal tarik ini saja, tarik seperti ini. Kita tidak memakai kran tapi memakai tombol teman-teman. Ingat, ini tinggal dorong seperti ini, terus nanti ini airnya lewat sini teman-teman ke belakang. Jadi ketika kita geser seperti ini selangnya akan maju ke depan, dan kalau kita dorong lagi ini akan masuk ke dalam seperti itu teman-teman. Ini cara yang sederhana dan murah meriah, supaya kalau kita pas mau jalan, mau camping, mau kemana, kita bisa bawa air ya secukupnya lah, kira-kira sekitar 30-50 liter air untuk cuci tangan, buat cuci gelas, cuci piring, untuk gosok gigi. Terus sistemnya itu seperti ini yang di bawah teman-teman. Ini selang airnya, yang satu selang masuk dan satunya selang untuk ke wastafel. Oke, kita coba teman-teman ya. Ini seumpama ini dari tandon air nantinya, ini selang hisapannya, nanti naik ke atas disedot oleh pompa, terus nanti masuk ke sini, terus akhirnya keluar ke wastafel. Kita tinggal pencet ini saja teman-teman ya, dan airnya sudah keluar seperti itu teman-teman ya.
Dan untuk pembuangan dari wastafel ini saya memakai selang yang seperti ini teman-teman ya. Nanti ini dibuang dan ada kalengnya sendiri. Terus setelah nggak dipakai lagi ini bisa kita lepas dan kita gulung dan kita simpan di camper box kita. Dan kita akan coba juga untuk kita mengisi tandon airnya yang nantinya akan saya pasang di bawah mobil teman-teman. Ini kita matikan dulu, tinggal pencet saja itu sudah mati. Dan kita sekarang mau mengisi tandon air. Ini masih belum ada tandonnya teman-teman ya. Ini saya coba dulu. Ini seumpama tandon airnya, nanti kita mau mengisi ke sini. Jadi yang kita fungsikan itu untuk mengisi ini teman-teman. Pada saat kita mau mengisi air itu, selangnya kita tancapkan ke sini teman-teman. Jadi setelah selesai mengisi air, nanti selangnya kita lepas lagi. Dan kita masukkan ke sumber airnya yang di sini teman-teman. Kita coba dulu. Ini nanti mengalirnya akan ke sini teman-teman. Kita onkan dulu tombol yang biru. Nah itu teman-teman ya, ini proses mengisi tandon air yang ada di bawah mobil nantinya teman-teman. Jadi ini mengambil air dari sini keluar ke tandon air yang sebelah sini. Apa saya memakai selang ukuran kecil 1/4 ini supaya kita bisa berhemat air teman-teman ya. Soalnya secara otomatis air yang keluar itu juga kecil, kita sesuaikan dengan kebutuhan jadi kita tidak boros air nantinya. Kita coba lagi secara keseluruhan teman-teman. Ini teman-teman, ini tombol biru ini untuk mengisi tandon airnya seperti itu ya. Dan yang tombol kuning ini untuk kita ke wastafel. Nah ini kita buat cuci tangannya, cuci piring, cuci gelas, buat masak-masak yang di sini ya. Terus kalau mematikan kita tinggal pencet saja sudah mati, kita tidak pakai keran. Oke, seperti itu tadi teman-teman ya, sistem cara kerja air di wastafel camper van saya. Semoga video kali ini bermanfaat, menginspirasi dan menghibur teman-teman semuanya. Dan video kali ini bersambung ke part yang kedua, yaitu proses pembuatan kontainer air yang ada di bawah mobil. Dukung terus channel Mr. Boys. Semoga channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.